Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar Radio Suara Batubara FM 89.3 yang Allah muliakan. Wabil khusus, saya sebagai penyiar hari ini dan untuk jajaran mudah-mudahan Allah menyayangi semua kita diberikan kemudahan dalam beraktivitas selamat dunia selamat akhirat sebagaimana tadi judulnya mengenal dan menjauhi sifat hasad sifat hasad ini bahasa Arab ya hasadun jadi kalau bahasa kita dengki Tadi waanya kan ada ngechat itu ya, uh, ada di dalam grup ya. Katanya hasad, dongki, iri, siri, samola tuh. <laughs> Jadi kalau kita cerita tentang masalah hasad, ini ada pengertian di dalam bahasa Arab dalam kitab uh, bahasa Arab Komus Al muhid al hasadu wa tamanna anta nikmatu ghairika ilaika au ay minha artinya kurang lebih begini orang yang hasad itu dia berkeinginan atau berharap agar orang lain itu nikmatnya itu bertukar atau hilang terhalang dari dirinya jadi hasad adalah perasaan tidak senang dan menginginkan hilang nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Jadi kalau menengok orang tuh ada punya mobil, macam mana mobilnya itu rusak, hilang, kejual. Jadi dia merasa begini, aku nggak dapat orang itu juga jangan begitu. Kalau bisa orang itu lebih parah keadaan dibandingkan dia. Ada orang itu baru pasang parabola, tiba-tiba malamnya disambar petir, Wabesu hatinya itu dia senang itu. Mantap katanya begitu. Atau yang lain sebagainya. Rumahnya baru direhab. Lalu nampak cantik gitu kan. Tiba-tiba kebakaran. Senang dia itu. Nah ini orang-orang yang punya penyakit hasad. Dan hasad ini adalah penyakit hati salah satunya. Di dalam pengertian yang lain juga dikatakan hasad ini kalau secara pendekatan bahasa bukan dalam kamus al muhid hampir sama juga mahwal hasadu al hasadu huwa tamanna zawalan ni'mati 'anil ghairi pokoknya intinya dia beringin berharap agar nikmat orang selain dia itu tadi hilang sama dengan pengertian yang tadi Ayat Al-Quran ada uh, menjelaskan tentang nilai-nilai seperti ini. Dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang 109. Saya bacakan langsung ke ayat. Wadda kathirum min ahlil kitabi lau yarudunakum mimba di imanikum kufaran hasadan. Kufaran hasadan min indi anfusihim mimba di matabayana lawmul haqqa. fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri inna ala kulli shayin kadir. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman karena hasad, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ahli kitab itu menengok Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam dan para sahabat setelah memeluk keimanan mereka itu dengki, dengki. Karena apa yang dijanjikan Allah di dalam kitab mereka itu wujud di dalam Nabi Muhammad dan umat-umatnya ingin mereka itu jadi kafir kamu. Begitu. Nyata. Makanya sebenarnya persepsi tentang masalah ahli kitab itu kan Yahudi dan Nasrani. Mereka tetap bersikukuh dengan mempertahankan diri mereka. Karena mereka setelah nampak kebenaran dalam Islam. Lalu tambah congkak. Karena dulu mereka merasa menjadi umat yang superior. Kayak sekarang lah kejadiannya di Rafa, Israel, habis dibombardir itu. Karena mereka ada rasa hasad terhadap nikmat Islam untuk saudara kita di Palestina. Begitu. Jadi sifat hasad ini merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya. Hasad dapat menghancurkan amal soleh seseorang dan membuatnya terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Ada hadis itu di dalam sebutannya Haddasana Usmanu bin Baqi dadi haddatsana Abu Amirin yakni Abdal Malik e, bin Abarin haddatsana Sulaiman bin Bilalin an Ibrahim e, ibni Abis Asidin an Jaddihi an Abi Hurairah annan an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol iyyakum wal hasad kata Rasulullah berhati-hati kamu dari sifat hasad fa innal hasada ya kulul hasanat. Maka sesungguhnya hasad atau dengki itu dia memakan kebaikan-kebaikan. karena tak kulun Sebagaimana api memakan kayu. Jadi kalaupun kita selama hari ini baik gara-gara ada penyakit hasad. Penyakit hasid, hasad itu akan menghilangkan kebaikan-kebaikan kita. Maka orangnya disebut hasid. Kan di dalam suratul falak wa min hasid wa min hasidin idza hasad dan dari keburukan orang-orang yang hasad apabila telah hasad dia begitu jadi kita ini sebagai seorang muslim harus berupaya menjauhi penyakit penyakit itu utama cerita kita hari ini tentang hasad ciri-ciri orang hasad satu sering kali dengki dan tidak senang melihat orang lain mendapatkan kebaikan. Itu sudah. Kalau istilahnya, kalau bahasa kita, penyakit 4S. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Atau ada orang mengatakannya SMS. Senang jika orang lain mendapatkan keburukan. Itu tadi, tak suka menengok kebaikan. Kalau menengok orang dapat keburukan, dia senang. Kalau mendapat orang itu kebaikan, dia dengki. Begitu. Kalau seandainya dia punya mobil, ban mobilnya itu dikempeskannya. Selanjutnya ciri-cirinya selalu ingin menjatuhkan orang lain. Dampak dari sifat hasad itu menghancurkan, menghancurkan amal soleh, mendatangkan penyakit hati dan jiwa. Orang yang hasad itu susah tenang, susah tidur, susah istirahat, dia akan uh, memikirkan orang yang dia hasatinya. Jadi pikirannya, waktunya, harinya, omongannya orang yang dihasadi itu kayak menjadi artis. Tengok si polan itu, tengok si polan itu, si polan itu ah, begitu. Orang hasad itu pikirannya habis untuk orang yang dihasadi seperti itu. Udah itu kita kita harus memahami bahwasanya orang hasad juga menjauhkan diri dari rahmat Allah. Orang yang hasad itu seakan-akan tidak bisa menerima ketentuan Allah. Cobalah tengok jari di tangan kita. Ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, jari manis, jari kelingking. Itu saja berbeda tingkatannya. Begitulah hidup. Rezeki pun begitu juga. Apa yang mau dihasati? Jadi jempol kegunaannya lain, telunjuk lain, jari tengah lain, dan lain sebagainya. Masing-masing ada manfaatnya. Setiap manusia diberikan kapasitas masing-masing. Jadi kalau ada orang yang dengki, so apa? Sebab dia tidak bisa menerima apa yang Allah tentukan lewat qadar dan qadar untuk dirinya. Seperti itu. Cara menjauhi sifat hasad bagaimana? Pertama, perbanyak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan jadi dapat nikmat. Alhamdulillah ya Allah begitu. Walaupun kecil. Coba tengok ketika berbuka puasa. Bagaimana orang bisa menghargai air yang segelas, air putih dengan rasa syukur yang banyak dan panjang begitu. Alhamdulillah sudah sampai puasa. Jadi orang itu tidak tenang bukan tar karena tidak banyak duitnya, tapi karena kurang rasa syukurnya. Kalau duitnya belum ada, rezekinya belum ada perbanyak kesabaran seperti itu ikhlas dan mendoakan kebaikan untuk orang lain ini cara untuk menjauhi sifat hasad itu lagi fokus pada memperbaiki diri sendiri dan mengejar kebaikan ya udah itu rezeki dia begitu dalam hati kita jangan pula memaksakan oh, kadang begini Orang itu prosesnya panjang. Kita tidak tahu bagaimana perjuangannya. Kalau sudah lama dia berusaha, boleh jadi lancar usahanya. Kalau kita sifatnya baru, tiba-tiba mau seperti dia, sabarlah. Jadi, kita mohon kepada Allah agar dengan tips-tips tadi, perbanyak bersyukur, ikhlas mendoakan kebaikan untuk orang lain, fokus pada memperbaiki diri dan mengejar kebaikan, mudah-mudahan kita semua terhindar dan selamat dari sifat-sifat hasad. Bersama-sama kita introspeksi diri. Kira-kira aku ini masih ada nggak sifat hasad? Ketika orang dapat rezeki kayak mana? Udah itu berupaya menghindari. Karena ini penyakit ibarat kalau dia membahayakan kenapa kita nikmati kenapa rasa hasad itu seperti suatu yang baik bagi diri kita jauhi mudah-mudahan Allah melindungi kita dari bahaya hasad dan penyakit hati yang lain Kira-kira begitu saja Sam. Semoga Allah menyayangi Sam. Selamat dari penyakit asat. Begitu juga saya. Begitu juga seluruh penyiar. Begitu juga untuk seluruh para pendengar suara Batubara FM 89.3. Di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang masuk? Ya. Oh ya, apa itu Sam? Oh, ayah, rajeli, masya Allah, <laughs> apa itu? Oh, iya, 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 ayah, rajeli, hasad itu. Kalau dalam bahasa kita dengki, kalau seraka itu, dalam bahasa Arab, tama, tama itu, iya, ingin ngumpul terus, dia tidak dengki, tapi rasa tamak itu atau rasa seraka itu kalau tidak dapat bisa muncul rasa hasad begitu tapi orang hasad belum tentu tamak begitu iya karena dia miskin boleh jadi dia tak bisa mengumpulkan kan gitu jadi dia miskin tapi hasad tapi kalau orang tamak atau seraka bisa hasad pada dirinya ah, uh, seperti itu Sam ya yeah. Enggak, seperti itu jawabannya Sam. Ya. Yeah. Bukan Samnya, Samnya bagus Insyaallah. <laughs> oh, dengki untuk kebaikan? Enggak. Hmm. Itu namanya iri. Iri beda. Uh, uh, iri menengok orang berbuat baik, bagus. Iri menengok kenapa orang tu rajin sholat, ya bagus. Iri menengok orang tu kok Oh, udah sakit-sakitan tua, tapi semangatnya dalam beramal soleh bagus. Jangan iri dalam perkara yang membuat kita cinta kepada dunia. Iya, maksudnya yang akhirnya itu membuat kita punya penyakit-penyakit asat. Kalau iri membuat motivasi untuk kita nggak apa-apa. Iri melihat orang tuh orang susah, kok dia belajar bisa sungguh-sungguh. Iya, jadi iri nggak apa-apa. Itu menjadi motivasi. Beda dengan uh, hasad atau dengki. Memang cikal bakal itu bisa mengarah menjadi dengki jikalau muaranya itu ke dengki. Jadi kalau iri orang berbuat baik, tapi nggak nyakiti orang itu, memotivasi kita, itu jauh lebih baik. Ah, uh, begitu loh. Boleh, kalau iri nengok dia hidupnya sulit, rezekinya terbatas, tapi sedekahnya rajin. Itu wajib iri, iya, 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 tapi jangan menghilangkan rezeki orang itu. Iya, yeah. itu namanya dengki atau asat. Kalau itu kan motivasi, orang tuh ada. Kita macam mana ya supaya bisa seperti itu? Lalu kita dekati dia, kayak mana triknya? Bagaimana bagusnya kita positif? Bagus ya. Iya. iya seperti itu. Jadi orang tuh kok bisa kurban tahun ini ya? Padahal nah, kita lebih daripada mereka kok bisa kurban? Ah itu bagus itu iri. Iya. Iya. Kita nggak punya, tapi bersedekah. Gimana bisa bersedekah? Nggak punya. Memaksakan diri. Niatnya apa? Oh. Kalau niat dia adalah ada sombong untuk menunjukkan apa juga kurang baik. Kalau dia bersedekah, dia bermohon kepada Allah lewat kekuranganku ini ya Allah, aku ingin engkau campur tangan, aku ingin engkau campur tangan dalam usahaku agar engkau memberkahi, agar aku bisa seperti dia, tidak apa-apa, ya karena ada gambaran sedekah itu kan lipat gandanya sepuluh, ya seperti itu, bahkan ada beragam-ragam kan, mm -mm. ya <laughs> siapa ya? <laughs> Atuk putih, Masya Allah. <laughs> ah, iya, iya, iya. Atuk putih dan seluruh pendengar yang Allah muliakan. Wabil khusus, Sam juga ya. Begitu juga untuk diri saya. Orang mati hasad dengki ini, ya... Kalau dulu kita sering nonton film rahasia ilahi, ya pasti buruk lah. Iya, tapi lagi <laughs> jadi begini ya. Kita memandang mungkin nggak parah, tapi sakaratul maun itu waktu dicabut buat malaikat itu sungguh suatu Siksaan uh, siksaannya begitu berat. Haus tak tanggung tanggung, ya. Pokoknya dalam keadaan sulit lah dia. Cuman kan mungkin sekarang lazim kita tengok biasa-biasa saja. Karena mungkin kebanyakan begitu model udah orang kan gitu. Jadi kita kalau menengok contoh maaf nih ya. Zaman dulu orang yang hamil di luar nikah lalu menikah itu kan suatu aib. Tapi sekarang ya lazim-lazim aja. Jadi suatu yang buruk kalau sudah merata jadi biasa. Maksud saya, kalau orang yang biasa hasad semua, matinya biasa kita tengok. Biasa-biasa saja seperti itu gitu. Jadi kalau tentang masalah rasa di alam akhirat, bagaimana sakratul maut dia, ini perjalanannya kan gaib. Kita nggak bisa mengetahui, dikembalikan kepada Allah. Intinya, orang mati dalam hasad, mati uh, dalam kajiannya su'ul khatimah. Karena ini penyakit hati. Ya, mati buruklah. Sementara doa kita bermohon kepada Allah. Allahumma khatim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu khatima. Ya Allah, tutuplah, hatamkanlah akhir hayat kami dengan husnul khatimah. Jangan engkau akhirkan hayat kami dengan suul khatimah. Jadi, kalau orang-orang yang hasad itu kemungkinan besar suul khatimah jika dia tidak bertobat. Seperti itu. <tuh> iya, 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 Sam. <tuh> belum tentu juga. nah, cuman itu. Ya, ya. Oh, iya, iya. Iya, iya. Berarti kan dia enggak sombong yang ngomong. Oh, sebab orang lain sombong. Orang sombong lalu terpicu di sini. Oh, gitu. Bisa jadi. Tapi belum tentu. Belum tentu orang tuh pamer. Karena ini merasa tak dapat dikatakannya sombong. eh uh, belum tentu. Ya, dia punya mobil. Jadi, baru punya mobil kan biasa cuci-cuci itu. -cuci ah uh, depan rumah dia, manggil. sekolah gitu ya. Mentang-mentang punya mobil. Padahal dia membersihkan mobil. Kan begitu. Orang yang nggak punya merasa sombong kali mentang-mentang punya mobil, ah, uh, gosok-gosoknya panggilnya ngeji aku tuh gede. Nah ini karena penyakit hati loh, lo tentu juga. Iya, <laughs> Kebiasa. biasa, biasa. Uh, iya, 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 Ya kesimpulannya, mari kita bersama-sama introspeksi diri, nilai diri, hindari sifat asal itu. Karena hasad itu sebagaimana dikatakan dalam kajian tasawuf ya penyakit hati. Penyakit hati itu namanya penyakit, ya jauhi. Jangan pula dinikmati. Kadangkala ada orang menikmati hasad. Kalau nggak hasad dia, ibaratnya orang-orang yang tukang gosip itu loh. Nah, itu kan sebetulnya pemicunya dari hasad juga. Rela dia datang dari satu kedai ke kedai lain. Menggosipi. Min awalihi ila akhirihi. Dari awal sampai akhir. Dari ujung sampai pangkal. Rasanya hati dia itu, waktu dia itu hanya untuk itu. Menjadi wartawan tak bersurat, wartawan tak bergaji. Supaya orang-orang itu hancur dapat nikmatnya itu. Iya, seperti itu. <laughs> ya. Yeah. Oh, masih ada? Oh, insya Allah, kita tampung. Assalamualaikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Gunawan. Iya, iya, iya. Di kamus laut. Oh iya, cara untuk menghilangkan hasad dan dengki, ya paling simpelnya, Pak Gunawan, kita tinggal di hutan, nggak ngelihat orang, nggak bersahabat, nggak ada informasi, jadi nggak ada yang didengkikan. Nah, karena nggak ada yang ditengok, mata kita ini kan menjadi sebagai pintu kedengkian itu, tapi tadi kan sudah saya kasih tips cara menjauhi si parasat kan kondisi kita kan hidup bermasyarakat. Kita kan makhluk sosial. Pertama, perbanyak syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Hari ini Sam, apa yang mau disyukuri? Apa? Ayo. Bisa bernapas. Diberikan kesehatan. Bisa menyiar hari ini. Bisa menyapa-nyapa sahabat. Uh, pendengar radio suara batubara fm bisa apa namanya itu kita komunikasi, kan saya dengan sam kan begitu udah itu lagi apa yang bisa disyukuri sam masih punya orang tua uh, masih ada ibu kan di luar sana ayahnya ndak ada ibunya ndak ada iya rasa syukur tempo hari hari raya pasti bisa bersama kumpul dengan keluarga hari ini sam Maket makannya uh, makannya masih bermasalah apa bermasalah itu tidak? Iya makannya saja yang nggak ada ya kan? Maka <laughs> tali saja terus ya kan? Lebih orang yang sekarang di bangsal rumah sakit kesulitan bahkan bernapas dengan oksigen bantuan. Jadi syukur itu nggak usah hal-hal yang besar dulu. Hari ini. Ya Allah, kalau kita bangun kan, Alhamdulillah, di ahyanah, wa ilahi nusur. Bangun tidur nih, Ya Allah terima kasih hari ini aku hidup bisa membuka mataku, bisa mendengar. Jadi rasa syukur itu nggak usah disarati. harus punya mobil dulu, punya rumah dulu, punya pasangan yang luar biasa, montok baheno seksi, ndak? Nggak itu disyarat? Iya, punya uang banyak. Kalau uangnya nggak banyak, pasti nggak bahagia kadang kala ada orang menstandarkan senang itu ukuran uang dia. Makin banyak uangnya makin senang. Nggak ada uangnya nggak senang. Nggak beruang nggak senang-senang. Kan begitu. Jadi iman seseorang itu ukuran uangnya tadi. Ada uang ada iman. Nggak ada uang nggak ada iman. Seperti itu. Jadi kita cerita kepada Pak Gunawan. Syukur. Yang kedua ikhlas. Doakan orang yang dapat nikmat itu. Doakan kebaikan. Ya Allah, dia punya mobil. Mudah-mudahan mobilnya bisa dibuat yang baik. Mudah-mudahan dia bisa membantu orang. Kalau dia bagus, nanti kita ada suatu kemalangan dengan mobil dia, kita bisa pakai. Kan begitu? Yang ketiga, Pak Gunawan fokus pada memperbaiki diri dan mengejar kebaikan. Aku ini kurangnya, ya Allah, masih banyak, masih banyak perlu mendekatkan diri kepadamu. Justru dengan ada rasa hasad ini Kita ketepikan Sungguh-sungguh kita meninggalkan Maka itu menjadi konten bagi diri kita Ada nilai mujahadah Perjuangan Berjuang kita Menjauhi atas e, dorongan nafsu buruk kita Karena hasad ini Ibaratnya Syahwat atau kalau perut ini ya Perlu dikenyangkan dia. Kalau bisa orang yang dihasad itu mati terus Iya seperti itu <laughs> Begitu ya Pak Gunawan ya. Uh, iya, iya, sama-sama Sem. -sama, Sam. Ya, sekiranya sampai di situ saja, semoga Allah menyayangi Sem, uh, Pak Eko, ada di samping enggak? Iya. Enggak ada ya. Titip salam, semoga Allah menyayangi Pak Eko dan semuanya, kali istri, Pak Putra, dan seluruh penyiar lah dan seluruh pendengar hari ini hari Jumat. Pasang niat, pasang doa, mohon agar segala hajat dan keperluan Allah kabulkan, aktivitasnya Allah lancarkan, yang belum punya rumah Allah berikan rumah, yang belum punya pasangan Allah pertemukan, yang belum punya anak keturunan Allah titipkan, yang lagi dililit hutang Allah lapangkan rezeki bisa bayar hutang, dan mudah-mudahan selamat dunia, selamat akhirat, bisa berangkat ke tanah suci. Insya-Allah, amin ya Rabbal 'Alamin. Subhanakallahumma rabbana ilaih 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 wa bihamdik asyhadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.